Okey, assalamualaikum semua. Okey, memandangkan aku nak buat nak servis motor aku, yang mana aku nak tukar dia punya enjin oil dia, minyak enjin dia, minyak hitam. Sebab dah lama tak tukar. So aku rasa aku nak buat satu video untuk siapa-siapa yang nak buat servis motor sendirilah. So setakat ni kebanyakan aku rasa first time je kot aku hantar tukar minyak hitam kat kedai, yang lain aku buat sendiri. Sebab nak tukar ni tak susah pun. Okay, so apa yang korang memerlukan? Spanner. Spanner ni saiz 19. Okay, saiz 19. Okay, saiz 19. Lepas tu spanner 10 untuk buka sini, cover buka filter. Lepas tu aku sediakan juga payah muncung tirus, senang aku nak ambil, nak tarik keluar filter ni nanti. So aku pun sediakan minyak petrol, sebab aku pakai stainless steel punya filter, jadi nanti aku akan basuh. Untuk siapa-siapa yang baru guna motor Benelli, aku tak galakkan lah. Personally aku tak galakkan korang guna stainless steel filter. Okay, seeloknya korang guna filter biasa dulu, filter kertas biasa. So bila dah, bila setiap kali servis tu tak keluar habuk besi, baru korang boleh bolehlah try untuk guna stainless steel punya filter. Okay, so aku dah guna stainless steel filter ni sebab bila aku dah servis, minyak memang motor aku tak ada keluar habuk besi. Okay, memang tak keluar habuk besi. So filter stainless steel filter ni pun aku dah guna lebih kurang dalam dah setahun lebih. Okay, dah setahun lebih aku guna filter yang sama sebab dia besi kan, so dia tahan. Okay, mula-mula untuk buat ni korang kenakan satu bekas untuk buang engine oil yang lama. Lepas tu korang kena buka bawah ni. Untuk siapa-siapa yang nak bawah dia ni loose, okay, korang boleh pakai yang LC punya. Dia sama saja macam LC punya. Lepas tu bila korang nak buat servis ni, korang pastikan engine korang tak panas lah. Tak panas. Okay, engine sejuk barulah nak bawah ni dia tak mengembang, jadi senang nak buka. Okay, jom kita tengok. So mula-mula kita buka bahagian bawah ni ya. Okay, korang dah buka. Okay, sebab minyak ni pun dah lama tak buka. So yang ni semua biasa aku akan basuh pakai petrol. Masuk tangan aku sekali. Okay, so siapa-siapa yang okay, semua barang-barang untuk filter bahagian bawah ni korang boleh pakai yang LC punya, tak ada masalah. Contoh macam nak ni kan dah rosak. Okay, dah rosak yang ni, korang boleh pakai yang LC punya. So aku pun bila aku tukar minyak enjin, aku tak kalut sangat sebab aku nak pastikan sebanyak yang boleh minyak keluar. So bila korang dah buka yang bawah tu, filter ni pun korang buka bahagian filter ni. Ni menggunakan spanner saiz 10 lah. Okay, walaupun korang menggunakan filter stainless steel, bahagian atas ni pun kena buka, kena cuci. Sebab dalam ni ada banyak minyak, minyak lama yang kita kena buang. Okay. Okay, yang ni filter ni boleh tarik. Okay, kalau korang tengok, aku menggunakan filter stainless steel. Okay, so sebab apa? Sebab dekat filter ni pun korang tengok tak ada habuk, tak ada habuk besi. Bawah ni pun tak ada habuk besar. Okay, so memang walaupun engine aku dah lama, tapi aku masih lagi menggunakan
filter sebab kita tak tahu bila motor kita akan rosak. So dekat dalam ni dia ada filter, dia ada mekanisme dia, sebab minyak yang keluar sini sebelum masuk piston dia akan tapis dulu. So sebab tu aku rasa kalau macam kalau motor nak rosak ke apa, lebih baik sikit lah, lebih tahan. Sebab kata kalau kalau habuk dia akan tapis kat sini dulu sebelum dia masuk ke dalam. So filter ni pun aku akan basuh pakai petrol. Okay, so bila sebab ni pun aku akan biar lama sikit supaya bagi minyak semua turun dulu. Okay, so nanti bila siap aku akan sambung lagi video ni. Okay, bila dah siap semua kita pasang. Kita pasang balik eh. Mula pasang filter. Okay, filter ni kau pastikan bahagian dalam dia ni duduk belah dalam lah. Kalau kau pasang yang, kalau ada yang pasang yang kertas punya, jangan pastikan dia lubang dia ni bahagian dalam. Sebab ada pernah satu kes hantar kat bengkel, bengkel tu pasang terbalik. Pasang terbalik, lepas tu nanti minyak, minyak tu tak naik sampai dekat blok sana tu lah. Enjin boleh jam. Okay, dalam, dalam ni ada oil seal, o-ring. Kau pastikan o-ring ni pun tak cabut. Okay, okay, dalam tu ada o-ring. Ha, o-ring tu, ha, o-ring tu pun penting juga untuk halang daripada habuk-habuk kecil masuk ke dalam enjin lah. Okay, kita pasang. Mula kita masuk filter. So spring, spring letak kat sini yang senang. Okay, kita pasang oil seal. Oil seal pasang penutup dia. Okay, masuk skru ni. Skru panjang sikit. Okay, pasang semua skru. Okay, pasang. Pasang kalau ketatkan sikit. Okay, nak bagi minyak keluar. Okay, siap ni. Kita pasang nak bahagian bawah. Okay, letak ni spring yang belah sini. Pastikan OC, OC ni pun korang boleh pakai yang LC punya, tak ada masalah. Ni getah ni kalau hilang. Okay, pasang. Okay, bila dah pasang, korang ketatkan. Bila dah pusing habis semua, korang ketatkan. Okay, cukup. Okay, bila dah siap, masuk tu
masukkan engine oil kita. Okey. Masukkan engine oil. So pastikan semua masuk engine oil, semua ni dah ketat, semua retup. Lepas tu baru buka ni untuk masukkan engine oil. Okey, engine oil korang tu korang goncang dulu eh. Senang sikit. So aku pakai, aku dah selalu pakai fully. So kali ni pun aku pakai fully juga. Kita isi sampai habis eh. 1 liter habis. Okay. Habis. Letak balik nak dia ni. Untuk dia. Minang kita ketat kan. Alright, siap. Okay, just untuk pengetahuan korang. Korang nak tahu engine oil cukup ke tak, korang boleh tengok kat sini ya. Nampak tak? Kat situ. Okay, ni tempat untuk kita tengok engine oil. Okay. Dia ada dua kalau korang pasang. Ada bawah, ada atas. Bawah ni minimum, atas ni maksimum. Okay. Bawah ni minimum, atas ni maksimum. Memang kalau korang parking, aku ni pun tak berapa accurate sangat sebab aku double stand. Dia kena dua-dua tayar kat atas bawah tu paling accurate lah. So, tengok korang minyak ni. Korang nak tengok minyak baru ke? Cukup ke tak minyak? Minyak dah hitam ke? Korang boleh tengok kat sini. Okay. Jermaine Skodang ni. Okay. Korang boleh tengok kat sini. Hopefully video ni dapat membantu untuk siapa-siapa yang tanya macam mana nak buat servis sendirilah. Okay, sekian. Terima kasih.